kembali lagi di channel aku, Zancrab. Oke, jadi seperti biasa, saya bakal main game Minecraft lagi ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini, saya akan mereview atau meng-showcase server lagi ya teman-teman. Oke, jadi nama servernya itu adalah Dizzy Network. Jadi, sebelumnya saya pernah mereview server di sini. Jadi, kali ini saya akan mereviewnya lagi karena udah ganti season baru servernya. Apakah lebih bagus server season belakang atau season yang baru ini? Wah, jadi penasaran banget untuk kita review lagi server ini. Oke, yang ingin join servernya, IP dan port ada di deskripsi. BDW, ada suara motor tadi. Jadi maaf ya kalau keganggu suara motor. Oke, sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe juga channel ini. Jangan lupa di-share ke teman kalian agar bisa nonton juga ya. Oke, langsung saja saya mulai video ini. Oke, saya sudah ganti posisi kamera. Wow, jadi beginilah penampilan servernya. Kita bakal cek ini dulu. Dizzy Network, welcome Zancrab, semoga betah. Jangan lupa baca rules sebelum bermain. Beli rank, chat, nomor. Oke, itu ada nomornya yang ingin beli rank server ini. Jadi kita bakal lihat dulu, ini ada paket rank, pukul NPC, oke kita pukul. Jadi paket ranknya itu ada rank basic, fire, orient, dan lain-lain. Paling mahal, exorcist ya, exorcist. Ini ada fitur ranknya, kita bakal cek juga. Oke, jadi fitur ranknya itu banyak bener teman-teman. Jadi ada custom wing, caps, custom skin, particle, night vision, fly size, nick, heal and pit, prepare, dan punish. Oke, ini ada coin list, kita lihat. Jadi server ini pakai coin juga ya. Jadi itu harganya 50 coin, 50.000. Oke, kita bakal cek yang ini ada shop. Kita bakal cek. Jadi shopnya ini sama kayak di server pada biasanya ya. Wah, ada item OP, kita lihat. Oh, item OP-nya ini bagus-bagus. Oke, ini ada sell UI buat jual barang yang kalian anggap gak guna ya, bisa kalian jual barangnya. Ini ada enchantment, jadi enchantnya ini banyak, ada floating, fire aspect, knockback, protection, ada mending, ada efficient, ada porton, ada power, dan lain-lain. Ternyata enchantnya ini lengkap loh, bisa kalian beli. Ini ada bank BRI, ada deposit, withdraw, dan top bank. Top bank kita bisa cek. Oke, itu dia, banyak bener duitnya. Oke, ini ada rank shop. Jadi rank shopnya ini, lah kok, bentar, ini kenapa jual money ya? Oke, ini ada berbagai duit-duit yang kalian bisa beli pakai koin. Ini ada money shop. Loh, kebalik. Hey, owner, ini kebalik loh. Kebalik ini. Masa iya money shop isinya rank gitu? Kebalik, kebalik. Oke, ini ada rating. Kita bakal rating dulu. Oke, kita bakal create rating. Kita ketik ini aja. Apa ya? Oke, kita ketik server GG. Oke, jangan lupa bintang 5 karena servernya ini bagus loh. Masa nggak bagus? Ini ada list-listnya yang rating-rating orang lain, ada bintang 5, ada bintang 1 loh. Padahal keren ini server, keren. Aduh. Kayaknya beda selera ya. Ini ada info. Jadi ada info, ada about, about atau tentang dalam bahasa Indo, tentang. Oke, ada tanggal dibuat dan dibuka nih servernya. Oke, kita bakal lihat yang rules. Jadi rulesnya itu nggak boleh rasis, baper, ngemis, dan lain-lain. Ini ada staffnya cuma owner Pak MC. Ini ada update. Jadi di server ini ada daftar update-update juga ya. Lumayan lengkap nih, fiturnya lengkap. Ini ada report. Waduh, bisa kita report kalau ada yang buat masalah di server. Oke, ini ada reward menu, claim code, claim daily. Oke, karena kita ini baru masuk, kita ambil. Oke, ini ada turn on fancy graphic. Kayaknya harus pakai graphic bagus nih buat bisa melihat tekstur pohonnya ini. Ini ada apa itu, top XP 80 XP yang nomor 1. Ini ada top potter 2 pot. Ini ada top online. Oke, 18 jam paling lama. Apakah ada lagi di sini? Oke, ternyata tidak ada, cuma lahan kosong. Kita bakal ke tempat lain. Wah, keren nih server, keren-keren. Menurut saya keren semua loh. Meskipun season lama masih keren, masih keren season lama.
bentar. Sumpah, aman kan? Ini channel gua bakalan kagak di-ban-ban kan? Jalan menuju area. Bahaya, ada foto itu tadi. Ya, semoga aja kita diberikan keselamatan ya. Masih aman nih. Oke, kita bakal lihat dulu nih. Wah, oke. Kita harus jalan-jalan dulu ini ke tempat gacha-gachanya. Ini ada K-Shop. Kita cek. Jadi, dia menjual... nggak kelihatan bener yang warna biru itu. Nggak kelihatan. Oke, kita bakal lihat dulu hadiahnya. Ini hadiahnya duit. Ada duit 3 juta, 2 juta, berapa juta. Ada ratusan gitu duitnya. Ini ada crate isinya. Oke, ada item netherite. Ini ada isinya sama kayak tadi, tapi ini agak beda ya, agak beda. Ini ada isinya pedang-pedang gitu, ada pedang-pedang. Ini tempat buang sampah yang tidak berguna di tempat sampah, seperti mantanmu. Wah, jadi bisa kalian buang sampah di situ ya. Buang mantan kalian juga bisa di sana. Wah, ownernya ini mode galau. Oke, kita bakal tempat lain ini. Soalnya masih penasaran nih fitur server Dizzy Network yang baru. Waduh. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Kurang? Nggak boleh. Yang ketua DPR itu kurang dia. Kurang nambahin foto ketua DPR. Ini ada backpack atau Paul. Jadi kalau kalian inventory-nya penuh, langsung aja kalian masukin ke Paul ya. Atau Pepe tadi. Ini ada leaderboard top money. Terus ada top koin. Masih nol koinnya karena belum ada orang beli. Ini ada... top jam. Top jam ini maksudnya top lompat-lompat terus. Kita bakal cek mana dulu ini. Oke, ini belum kita cek soalnya. Apakah ada sesuatu? Ternyata tidak ada, teman-teman. Cuma tempat kosong. Kayaknya bakalan ada fitur baru lagi nih. Kayaknya gitu. Soalnya masih penasaran nih apa aja fitur yang paling barunya. Oke, itu ada rumah-rumah. Wow, bagus-bagus. Bentar, ini NPC ya? Oh, kayaknya bukan deh. Oke, kita pencet dulu. Parah lu. Lu bohongin gua. Bohongin dia. Nether MT. Berarti maintenance. Kayaknya ada perbaikan di tempat Nether, jadi belum bisa masuk. Ini ada survival dan ada tempat mining. Kita ke tempat survival dulu. Oke. Nah, jadi tempat survivalnya itu kayak gini. Wah, harus diaktifkan juga nih fitur pansi grafik tadi biar bisa lihat tekstur pohon. Ini ada random teleport, terus ada balik ke lobby. Oke, ini ada tutorial buat kalian jual-jual barang-barang melewati chest atau pakai chest ini, atau peti lah, bacanya peti. Oke, ini ada paket rank yang tadi ya, ini yang tadi. Oke, jadi beginilah tempat survivalnya. Oke, kita bakal ke tempat mining. Kita pencet. Nah, jadi kita berada di dalam goa ini. Oke, kita bakal jalan lurus ini. Itu ada tempatnya. Ini ada tempat balik ke lobby lagi. Oke, lurus. Wah, penasaran nih tempat miningnya gimana ini. Ini ada shop. Shopnya ini tempat kalian beli-beli barang. Oke, bentar. Kepencet terus. Oke, ini ada sale UI. Terus ada enchant shop. Oke, ini ada tempat mining kayu atau mining kayu. Bacanya ini ada tempat mining ore gitu. Nah, jadi kalian itu bisa mining di sini. Wah, kita coba mining. Tuh, ada skillnya juga loh. BTW, kita itu pakai skill miner ya. Jadi, setiap kita mining itu bakalan nambah. Tuh, nambah jadi berapa ya? Jadi 8, jadi 9, jadi 10. Wah, enak sih kalau survivalnya kayak gini. Jadi lebih dipermudah lagi gitu tempat mining ores. Ada tempat mining kayu juga ada. Jadi wah, berasa mudah bener hidup di servernya ini. Ya meskipun di kehidupan nyata kagak bakalan semudah ini hidupnya. Pasti penuh perjuangan dan kerja keras. Ya kalau nggak kerja keras, gimana dong hasilnya? Gimana? Kagak dapat apa-apa juga sih. Kalau tanpa ada kerja keras. Ini ada rock loncat. Maksud rock loncat apa nih? Kagak tahu ya. Wih, banyak juga nih macam-macam kayunya. Lengkap.
Oke teman-teman, jadi videonya cukup sampai di sini dulu dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel ini. Jangan lupa di share ke teman kalian agar bisa nonton juga ya. Oke, terima kasih buat owner server yang udah mau mempromosikan server ini kepada saya. By the way, open review servernya saya tutup dulu karena masih banyak server yang belum saya review nih. Bahaya kalau belum kita review, ntar ownernya spam-spam ya. Oke, jadi yang ingin join IP dan portnya ada di deskripsi. Oke, see you next time. Bye-bye, terima kasih semuanya.